Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Wes Anies Heruman Sore ini saya ingin membahas melanjutkan video yang kemarin Video yang kemarin kita berbicara tentang Ontologi Teknologi Pendidikan Dan kali ini saya ingin berbagi kelanjutan dari yang tadi Kita akan berbicara tentang Epistemologi Teknologi Pendidikan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan epistemologi pendidikan? Gitu. Epistemologi pendidikan itu pada dasarnya adalah bagaimana sesuatu teknologi pendidikan itu dikembangkan. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan lima prinsip epistemologi pendidikan untuk kita semua. Nah, di antara kelima tersebut, nah, yang pertama adalah isomorfi. Apa yang dimaksud dengan isomorfi? Isomorfi kalau dalam bahasa matematika adalah ketika dua simpul atau lebih saling berkorespondensi satu sama lain, maka itu disebut dengan isomorfi. Nah, dalam hal ini, teman-teman sekalian, dalam konteks teknologi pendidikan, teknologi pendidikan menganut prinsip isomorfi maksudnya adalah bahwa teknologi pendidikan dikembangkan dengan mengacu pada atau dengan mengadopsi ilmu-ilmu atau disiplin ilmu lain. Ya, gitu ya. Oleh karena itu, dalam memecahkan masalah belajar, karena objek formal teknologi pendidikan belajar seperti dalam video kemarin, dalam hal ini adalah memecahkan belajar pada manusia. Nah, dalam memecahkan masalah belajar, dalam konteks pendidikan, maka kita, produk teknologi pening itu, mengadop berbagai disiplin ilmu yang lain. Nah, di antara disiplin ilmu yang kita adopsi adalah psikologi. Nah, di antaranya adalah psikologi pendidikan, karena itu kita belajar tentang teori belajar. ya Dan pedagogiknya, teori belajar dan pembelajaran. Di samping itu adalah ilmu komunikasi. Ya. Nah, di samping itu, ilmu e, sosial, karena ini kita terkait dengan masalah orang-orang. Nah, di antaranya adalah ilmu manajemen, juga ilmu ekonomi, gitu ya. E, kemudian, juga e, karena kita juga menggunakan alat-alat atau peralatan dan lain sebagainya, kita akan mengadopsi juga e, ilmu rekayasa atau ilmu keteknikan, di antaranya adalah teknologi informasi atau teknologi komputer, dan lain sebagainya, sehingga dunia teknologi pendidikan atau teknologi pendidikan pada dasarnya adalah ilmu terapan. Nah, sebagai contoh, nah, Anda bisa bayangkan bahwa video yang kita kembangkan sekarang ini, yang dibuat sekarang ini adalah katakanlah ini adalah usaha untuk memecahkan masalah belajar pada manusia. Nah, bentuk teknologi pendidikannya adalah video, video yang masuk kategori eh, apa knowledge capture saat ini. Nah, video yang dibuat ini yang Anda tonton sekarang ini mengadopsi beberapa ilmu lain, misalnya warna tulisan biru, kemudian latar belakang putih agak kekuningan, gitu ya. Lima prinsip dengan warna hitam, isomorfi warna hitam, kemudian angka satu dalam lingkaran dan ada dua lingkaran besar di luarnya itu kita mengadopsi ilmu desain komunikasi visual. Berarti ilmu komunikasi di sini dipakai. Ya kan? Nah, kemudian <tuh> bagaimana video ini dikemas, direkam, dikemas dan ditayangkan, kita akan kita juga menggunakan ilmu rekayasa teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi informasi. <tuh> nah, oleh karena itu kita <tuh> dunia teknologi pendidikan terbuka terhadap disiplin ilmu yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan isomorfi. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah sistematik. Apa yang dimaksud dengan sistematik? Sistematik adalah upaya kita merumuskan dan memecahkan masalah belajar, gitu ya, secara terarah, logis, terurut. Nah, adalah sistematis. sistematik sehingga hasilnya itu apa namanya utuh dan terpadu. Nah, sehingga jika teman-teman sudah mempelajari teknologi pendidikan lebih jauh dalam mengembangkan satu produk teknologi pendidikan atau dalam upaya memecahkan masalah belajar, kita sering mendengar istilah adanya analisis dulu. Dengan berbagai bentuk analisis, analisis kebutuhan, analisis audiens, analisis karakteristik Peserta dan lain sebagainya, kemudian di situ kita melakukan proses yang namanya desain. Setelah desain, pengembangan, setelah pengembangan implementasi, setelah implementasi evaluasi. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip sistematis. Nah, jadi, mengembangkan teknologi pendidikan atau memecahkan masalah belajar pada manusia, kita menggunakan prinsip sistematis. Tiga, sinergistik. Nah ini prinsip sinergistik. Apa yang dimaksud dengan prinsip sinergistik? Prinsip sinergistik adalah apabila dua bagian atau lebih bersinergi, itu akan menghasilkan nilai tambah. Dibandingkan dengan bagian-bagian tersebut berdiri sendiri. Artinya penggabungan dari berbagai bagian-bagian tersebut akan menghasilkan nilai tambah dibandingkan dengan hanya bagian tersebut berdiri sendiri. Nah, contoh yang sederhana adalah sehelai lidi. Nah, kalau sehelai lidi itu berdiri sendiri, dia tidak akan mulai tambah untuk membersihkan e, sampah yang berserak. Tapi kalau coba digabungkan satu, dua, tiga, satu persatu digabungkan menjadi satu kesatuan, maka akan memberikan efek sinergis. Nah gitu ya. Nah, contoh dalam pendidikan, dalam memecahkan masalah belajar pada manusia, contohnya adalah ketika kita ingin membangun karakter siswa. Maka karakter siswa itu tidak akan terbangun secara utuh jika tidak ada sinergi antara unsur sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jika pembangunan karakter itu hanya diberikan tanggung jawab kepada sekolah, maka tidak ada nilai tambahnya. Tapi, kalau bersinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, maka akan menghasilkan satu nilai tambah yang luar biasa. Atau, sebaliknya, antara sekolah, eh, antara keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah, kenapa? karena sekolah bukan satu-satunya wadah untuk membangun karakter. Tapi ada wadah yang lain yaitu rumah atau keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, begitu juga misalnya ingin menghasilkan lulusan generasi atau apa namanya tenaga kerja yang sesuai, maka harus ada sinergi Antara perguruan tinggi, gitu kan, dengan e, sektor usaha, gitu ya. Dalam hal ini adalah perusahaan dan lain sebagainya. Ini adalah efek apa namanya, prinsip yang dipegang oleh teknologi pendidikan yang disebut dengan prinsip sinergistik. Beranjak ke prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat adalah prinsip sistemik. Nah, ini agak berbeda sistematik dengan sistemik itu berbeda. Yang dimaksud sistemik adalah sistemik mengadopsi pada pandangan sistem. Menurut pandangan sistem, bahwa suatu sistem itu akan terdiri dari beberapa komponen yang berbeda tapi memiliki fungsi yang berbeda ya. Kom beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda tapi saling berpengaruh Terhadap komponen yang lain dalam satu sistem tersebut, contoh sebagai contoh, nah, ketika kita ingin memecahkan masalah pembelajaran, artinya kita membuat satu pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran itu kita anggap sebagai satu sistem, maka kita sebut dengan sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran itu terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Apa saja komponennya? Misalnya yang umum komponennya adalah untuk apa mereka belajar, berarti ada tujuan. Siapa yang belajar, berarti ada audiens, siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, misalnya. Siapa yang membelajarkan, berarti ada guru, instruktur, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana apa yang harus dipelajari, berarti ada materi. Bagaimana tujuan itu bisa bisa dicapai, berarti bicara tentang strategi pembelajaran. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa tujuan pembelajaran itu telah dicapai? Maka kita bicara tentang evaluasi. Nah, kalau pembelajaran itu kita sebut sebagai satu sistem, maka terdiri dari lima komponen yang saling terkait atau subsistem yang saling terkait. Maka ketika kita mengembangkan sistem pembelajaran tersebut, sub-subsistemnya perlu kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, prinsip inovatif. Nah, prinsip inovatif ini adalah berarti It's memberikan hours. kebaruan, ya memberikan kebaruan kepada uh, hal yang baru. Nah, namun, inovasi adalah satu ide, gagasan, atau layanan atau produk yang dianggap relatif baru oleh satu konteks sosial tertentu. Nah, oleh karena itu sesuatu bisa dianggap inovatif dalam satu konteks tertentu bisa saja dianggap tidak inovatif dalam konteks yang berbeda. Nah, sebagai contoh, dalam konteks uh, Coronavirus Disease 19 sekarang ini misalnya ada permasalahan guru ingin memecahkan masalah belajar di daerah yang terpencil di mana listrik juga tidak ada. Kemudian guru membuat satu inovasi di mana di mana satu pembelajaran dia buat dalam satu kertas ditulis seperti surat kemudian dia sampaikan ke siswanya datangi rumahnya satu persatu maka pemecahan masalah belajar tersebut itu inovatif dalam konteks apa namanya dalam konteks sosial tersebut nah, tapi pembelajaran tersebut tidak inovatif dalam konteks sosial tertentu misalnya kalau di perkotaan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan inovatif. Contoh yang lain misalnya di daerah perkotaan guru ingin memecahkan masalah belajar tapi terkendala oleh teknologi. Ketika ingin menggunakan teknologi video conference dan lain sebagainya gitu ya, dianggap mahal dan lain sebagainya, kemudian tidak eh, apa namanya eh, tidak memungkinkan, maka Guru tersebut membuat inovasi. Dia hanya memanfaatkan sosial media, menggunakan WhatsApp group, kemudian dijadikan satu proses pembelajaran menggunakan WhatsApp group. Nah, pembelajaran tersebut interaktif, komunikatif, gitu ya. Nah, maka itu dianggap sebagai sesuatu inovasi dan inovatif dalam konteks wilayah tersebut. Nah, demikian teman-teman uh, sekalian. Pembicaraan kita terkait dengan epistemologi teknologi pendidikan. Semoga bermanfaat. Video berikutnya, kita akan berbicara tentang uh, aksiologi teknologi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.